Udah bergerak ke sini. Ini adalah tempat wudhu dia. Tempat wudhu dia. Ini sudah bergerak ya. Sudah bergerak. Kita tengok macam mana surau dia. Ini dia. Ini adalah surau. Oh, dia buat macam ni. Surau. Ini adalah wanita. Wanita. Gerak ini, saya bagi pihak kerajaan amat mengalu-alukan usaha-usaha wakaf surau bergerak ini, dan ini sangat-sangat baik, khususnya apabila ada acara-acara yang tidak ada tempat tu surau, ianya boleh digunakan. Begitu juga di pasar-pasar malam, ianya boleh juga digunakan. Ataupun jika sesuatu peristiwa dibuat di luar kawasan, bas ini juga boleh digunakan. Dan saya harap ada lagi syarikat-syarikat swasta, bukan hanya syarikat pengangkutan, tapi syarikat-syarikat lain yang boleh menyambung usaha untuk mewakafkan bas untuk dijadikan sebagai surau bergerak seperti ini. Okay. Saran untuk diwakafkan tu banyak? Saya tak tahulah, dia bergantung kepada berapa banyak orang yang sudi untuk masuk ke surga dengan jalan mewakafkan ini.